Kenalkan, ini kakek Kung. Aku memanggilnya Kakung. Di sini Kakung dan bibiku membuat keranjang dan besek ikan setiap hari. Keranjang dibuat dari bahan bambu apus yang sudah diirat atau ditipiskan. Iratan bambu kemudian dianyam mengikuti pola sampai membentuk lingkaran. Kakekku bilang, keranjang adalah salah satu kebutuhan pokok seorang nelayan saat berangkat melaut. Karena ikan yang disimpan di dalam keranjang bisa lebih terjaga kualitasnya. Satu keranjang bisa menampung hingga 1 kuintal ikan. Sayangnya beban yang berat tersebut justru membuat keranjang mudah rusak. Sama seperti keranjang, kebutuhan besek ikan atau reyeng juga sangat tinggi. Apalagi besek tempat ikan pindang ini hanya bersifat 1 kali pakai. Meski belum jago, tapi kami sangat semangat belajar. Aku yakin suatu hari nanti kami bisa pandai membuat besek dan keranjang seperti Kakung dan bibiku.